Hari ini aku habis main Ponfit paginya karena aku dapat giveaway dari Lemonia. Dan aku main Ponfit di sini di GBK. Setelah itu kami ke Monas. Aku sama temen aku ke Monas buat lihat festival karakter karena aku suka tempat-tempat lucu yang kayak gini. Aku juga suka ke museum, tapi harus ada temennya. But you can look, lihat lucu-lucu banget karakternya. Jadi ini kayak gini, kalian bisa lihat satu persatu karakternya. Dan setelah lihat karakter ini, kami pergi ke samping Monas. Nah, di sini kan abis main Ponfit, jadi ternyata matras yang kami bawa itu sangat berguna sekali karena bisa dipakai buat lesehan-lesehan di samping Monas. Ini tempatnya bagus banget buat piknik. Dan di sini aku lupa bawa tripod, jadi rekam seadanya aja. Kamu lihat, ini adalah bagian atas. Dan aku di sini rebahan sambil menikmati angin sepoi-sepoi di bawah pohon. Dan di sini ngobrol dari jam 2 siang sampai tutup. Ternyata tutupnya itu jam 5, jadi harus pulang. Sampai diusir. Jam kunjung Anda sudah habis, guys. Ya, kita diusir dulu baru pulang. Kalau enggak diusir, terlalu nyaman. Iya. Berarti kalau mau ngedate di sini aja. Murah. Gimana? Iya. Oh, kan enggak boleh dipegang, Mbak. Dan kami pulang. Setelah itu kan keliling nih. Jadi pas masuk tadi itu lewat kayak food court gitu. Tapi di situ juga ada yang jualan oleh-oleh. Jadi sama sih kayaknya di setiap daerah. Di setiap kota itu pasti ada yang kayak gininya deh kayaknya. Karena waktu aku di Jogja, waktu di kebun binatang pun, waktu mau pulang ada yang jual kayak gini juga. Dan dulu waktu di Jawa juga kayak gini juga. Berarti di setiap daerah emang ada. Oh iya, by the way, ini kami langsung pulang. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.